Badan Pengurus Wilayah 2 Kabupaten Mayabrat 2021-2026 melaksanakan rapat kerja pertama membicarakan program pelayanan gereja di 12 jemaat dan 3 pos pelayanan se-Kabupaten Mayabrat dipimpin Ketua Pengurus Wilayah GBHI Mayabrat, Evangelis Martin Ik SPD MA. Rapat kerja pertama di Gereja Baptis Anugerah Indonesia Fai Tenggere, Distrik Ayamaru Selatan Jaya, mengusung tema supaya mereka semua menjadi satu bersekutu, bersaksi dan melayani dengan subtema berpikir bersama dan bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Ketua GBHI Pendeta Matias Ayarolo STH menilai Badan Pengurus Wilayah 2 Kabupaten Mayabrat berhasil menyelenggarakan konferensi bulan lalu sehingga apa yang akan dibicarakan dipastikan akan bermanfaat bagi perkembangan pelayanan gereja. Rapat kerja pertama yang diikuti utusan 12 jemaat dan 3 pos pelayanan diharapkan merekomendasi program meningkatkan pelayanan dan keuangan serta program peningkatan SDM jemaat yang akan dibawa kongres yang akan dilaksanakan di Kota Sorong 2023. Secara khusus untuk wilayah 2 ini ada kemajuan untuk ketua wilayah 2 terpilih 2021-2026. Kurang lebih 3 bulan yang lalu mereka lakukan konferensi dan konferensi itu berjalan dengan baik dan kemudian mereka merencanakan untuk buat RPR yang seharusnya pada tanggal 18 sampai dengan 19, namun ada sesuatu sehingga mereka tunda sampai hari ini, dan hari ini bisa mereka gunakan dengan baik hari ini dengan adanya raker yang pertama ini. Ada program-program yang mereka sudah programkan, yang sudah dibicarakan di konferensi, dan tadi sudah dipertajamkan di sini. Ketua Pengurus Wilayah 2 GBHI Kabupaten Mayabrat, Evangelis Martin Ike SPD MA, menjamin raker berjalan sukses karena telah dipersiapkan dengan matang untuk menelurkan program yang bisa dibawa ke kongres nanti. Raker yang tadi baru kita tutup lagi, ini memberikan dampak atau manfaat yang lebih luar biasa. Ada beberapa program yang ditetapkan di dalam 3 komisi yang utama, yaitu komisi A yang membahas tentang pokok-pokok program kerja, yang di dalamnya itu memuat tentang program kerja yang akan dilaksanakan, yang merupakan hubungan dari pengurus dan sampai kepada jemaat. Itu akan dilaksanakan, itu diseragamkan. Darmawan Cewam Channel.